Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Ya. Dah berapa hari dalam kem motivasi ini? Tiga hari. Sabtu, Ahad, Isnin. Hari ini Selasa. Ahad, Isnin, Selasa. Eh, maksud saya Ahad eh? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ni. Nak tanya dia ni, siapa ramai-ramai ni
yang kali pertama datang ke pusat ni? Angkat tangan. Kali pertama, tak pernah kenal ustaz. Kali pertama angkat tangan. Okey, tuan. Jadi majoriti kali pertama jadi dia adalah kurir. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jadikan kasih mesra. Jadi oleh kerana ramai yang kali pertama ni, jadi ustaz nak memperkenalkan diri ataupun bertaaruf. Jadi nak tulis dalam buku tu nama ustaz Muhammad Azmi bin Ismail, Ustaz Muhammad MOHD, Ustaz Muhammad Azmi RZMI. Tulis jari pun bagus. Muhammad Azmi Ain Zainiyya bin Banun Ismail Alif Sin Mim Alif Ain Ya Lam. Bijaan jauh lah. Kalau tulis Umi, Muhammad Azmi bin Ismail. Kan? Kalau payah benar nak ingat, tulis aja UMAI. UMAI huruf besar. U Ustaz M Muhammad A Azmi I Ismail. UMAI senang benar. Umai. Okey. Baik. Tulis. Jadi bila kalau abang Hai tanya ke ataupun Ustaz Khair tanya ke nanti, boleh jawab. Siapa ustaz datang petang Selasa pukul 2:30? Tak tahu, tak sebut nama, tahu badan besar je, kamera duduk depan muka dia. Itu je yang kami tahu. Nama dia tak tahu, memang sudah. Jadi namanya, nama saya Ustaz Muhammad Azmi bin Ismail. Usia lebih kurang bayar bapak-bapak kamu jugalah, 46 tahun. Anak ustaz pun bayi-bayi kamu. Ada yang dah ambil SPM, ada yang tingkatan 2, ada yang tahun 4. Itulah anak ustaz semua hero. Jadi ustaz sekarang bertugas di polis di Raja Malaysia, ibu pejabat polis kontingen merah, sebenarnya yang kamu lihat di layar belakang tu. Walaupun ustaz ni bekerja dengan polis, tapi ustaz bukan polis, jangan susah hati. Ustaz tak bawa pistol dan gari. Kalau tak bawa pistol dan gari, mungkin kamu semua akan jadi manusia yang lebih berdisiplin. Siapa banyak cerita ustaz tembak air udara? Siapa banyak cerita ustaz gari je? Rasa macam nak kena gari. Tapi kami bekerja dalam polis jaya Malaysia ini untuk kebaikan bapa-bapa kamu yang bekerja sebagai polis. Sebab apa? Sebab ya, agama ini adalah kehidupan. Kalau kita menganggap agama semata-mata ibadah, maka itu bukan agama ni. Okey? Ataupun itu bukan Islam. Islam itu kehidupan. Okey. Jadi petang ini ustaz ingin berkongsi sedikit, ingin menceritakan satu kisah. Halo kisah. Tersebutlah dengan sangat diturunkan ramai dengan penutupnya di bawah pimpinan Sultan Dan Amun. Mana pilihan Sultan? Entah. Itu orang kulta huruf, kulta kayu. Ceritanya lain. Kesian. Sekarang mendengarkan suara yang dayu-dayu dan abang-abang.